Kalau di kamera tuh kayak nggak terlalu gonjreng warnanya ya. Jadi masih sebenarnya ini aslinya warnanya merah loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku di keluarga Prasetyadi. Nah, oke, di video aku kali ini aku mau review ke kalian semua. Nah, aku mau review produknya dari mau tahu kan? Ini produknya dari Mas Willo. Nah, Mas Willo ini punyanya Natasha Wilona. Dan aku penasaran banget sama lipstiknya si Mas Willo itu. Nah, aku beli dua warna. Nah, yang pertama itu aku beli yang nomor 102. Dan yang ini nomor 108. Nah, ini tuh dia Candy Cane Matte Lip Crayon. Nah, jadi dia bentuknya seperti crayon gini. Dan aku penasaran banget, makanya aku beli dua warna ini. Yang ini nomor 108 dan ini 102. Nah, dari segi packagingnya aku mau kasih tahu ke kalian semua. Nah, dia tuh kayak ada plastik gitu. Plastik disegel gitu ya. Terus udah gitu ini menurut aku tuh lucu banget dan harganya pun sangat terjangkau. Jadi pas banget di kantong. Terus udah gitu dia tuh di sini keterangannya ada nomor BPOM. Terus ada tanggal expired, ingredients, tuh ada kode barcode-nya juga. Jadi ini penasaran banget. Nah, langsung aja aku mau cobain. Nah, yang pertama aku mau cobain dulu yang ini dulu deh. Yang nomor 108. Nah, pertama kita ini dulu di tangan. Ini yang nomor 108. Ini pink gitu ya. Cuma mungkin kalau di kamera ini kelihatan kayak pink neon, tapi kita belum tahu diulasin di bibir itu seperti apa. Nah, aku pertama kali nih pakai lipstick yang warna pink. Biasanya aku lipsticknya tuh rata-rata merah, terus warna-warna nude. Nah, ini pertama kali aku cobain warna pink. Langsung aja aku pakai di bibir aku. Nah, ini warna pinknya tuh cantik banget ya. Di bibir tuh cantik banget asli. Dan yang aku rasain tuh pakai ini enak banget loh. Dia sekali ulas set tuh ya, warnanya langsung keluar. Udah gitu tuh aku suka banget ini, gak bikin bibir tuh kayak lengket atau apa. Dan ini tuh gak sama sekali tuh ya, bibir aku gak pecah-pecah. Terus udah gitu dia enak banget, kayak ada tekstur creamy-nya juga. Jadi ini enak banget dipakai. Dan yang aku suka tuh lipstick nggak ada wangi-wangian. Ini sama sekali nggak terlalu nyengat wanginya dan enak banget sekali ulas set di bibir aku. Dan ini warnanya langsung keluar. Dan aku baru pertama kali juga cobain warna pink. Menurut kalian warna ini bagus nggak di wajah aku? Nah, ini nomor yang ke 108. Nah, langsung aja aku mau yang kedua. Nah, ini warnanya yang warna merah marun. Nah, ini yang nomor 102. Kita ulas di tangan aku. Nah, ini nomor 102 di tangan aku. Itu warnanya merah marun ya. Tapi kalau di kamera
kelihatannya kayak bukan warna merah marun ya. Nah, jadi aku mau juga tes nih, dia transfer atau enggak. Jadi dia masih transfer ya, ini tuh masih ninggalin transfer di tangan. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut aku, ini enak banget, teksturnya pun enak dan aku pun suka. Mungkin ini masuk ke kategori lipstick terfavorit juga, terfavorit aku, Mas Willow. Aku sangat suka banget sama produknya, lipsticknya. Ini benar-benar enak banget di bibir. Langsung aja aku mau hapus dulu yang lipstick ini ya di bibir aku. Biasa aku mau hapus pakai si Garnier, udah tinggal dikit. Kita hapus aja. Nah, kalau ini dihapusnya gampang banget ya. Tuh. Ini langsung kehapus. Nah. Tapi enggak apa-apa sih, aku suka lipstiknya, walaupun aku lebih suka kayak gini, gampang dihapus juga, jadi enggak susah kayak kemarin tuh rada susah ngapusnya. Nah, ini udah aku hapus. Terus aku mau cobain yang nomor 102. Bukan sih 102. Iya, benar 102. Takut salah. Nah, aku coba pakai di bibir aku. Wow. Asli. Ini cantik banget warnanya. Tuh. Wow, ini seksi banget warnanya. Kalau di kamera tuh kayak nggak terlalu gonjreng warnanya ya. Jadi masih, sebenarnya ini aslinya warnanya merah loh. Tapi di depan kamera tuh warnanya ya pas banget ya, jadi natural banget. Tapi ini aku suka banget warna ini, karena bikin muka aku tuh terlihat lebih cerah. Gak tahu kenapa ya, ini suka sama warna ini yang nomor 102. Nah, okay. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian semua. Nah, yang 102 ini dia warnanya benar-benar bagus banget ya. Terus udah gitu aku pun sangat suka dari teksturnya. Dia teksturnya enak banget, gak bikin bibir tuh berat sama sekali. Sekali oles gini, warnanya pun keluar dan bikin bibir aku itu lembab. Dan gak bikin bibir itu kayak pecah-pecah dan gak lengket dong. Nah, ini gak lengket. Dan yang aku suka ini tuh wanginya gak nyengat ya. Aku paling gak suka sama lipstick yang wanginya terlalu nyengat, jadi bikin sakit kepala, itu aku gak suka. Nah, ini enak banget. Nggak ada rasa-rasa wangi-wangian gitu, dan ini aku pun suka sebenarnya. Ini ada wanginya sedikit, tapi dia nggak nyengat, enak pokoknya pas diolesin ke bibir, enak aja. Terus udah gitu dari warnanya pun aku sangat suka, walaupun dia itu transfer, tapi aku pun nggak masalah walaupun dia transfer, karena ini kan lip crayon, jadi nggak apa-apa menurut aku. Yang penting dia enak aja dipakai di bibir, dan ini warnanya cute banget nih, di wajah aku pun kelihatan cerah banget, dan dia pun transfer ya nih, dia transfer, tapi nggak apa-apa. Aku suka sama dua warna ini, yang 102 dan 108. Kalau yang 102 tuh warnanya pink. Pinknya tuh menurut aku dia pinknya nggak neon sama sekali ya. Jadi kalau dipakai tuh masih aman, nggak bikin bibir kita tuh kayak pink-pink gonjreng gitu. Kalau keluar tuh kayak ada yang gonjreng banget, jadi bikin pucet pinknya. Ini enggak. Ini pinknya bikin warna kulit wajah kita tuh kelihatan lebih cerah, yang pastinya ya. Terus aku baru pertama kali juga nyobain pakai lipstick yang warna pink. Karena aku pernah pakai lipstick warna pink dan nggak cocok di wajahku, karena mungkin aku salah pilih warna. Jadi kayak pinknya tuh pink-pink neon, pink-pink gonjreng, jadi aku kurang suka. Dan yang ini
aku suka banget penyanyinya Mas Willow. Nah, ini aku sangat suka banget nih masuk ke lipstick terfavorit aku nih, Mas Willow. Tuh, ini warna yang 102. Ini enak banget ya. Jadi, kalian kalau lagi bingung-bingung cari kayak misalnya rekomendasi lipstick terus yang pas banget nih harga kantong kan, terus bisa banget yang kalian yang masih anak-anak sekolah atau pelajar cari yang harganya terjangkau, kalian bisa tonton channel YouTube aku. Ini lipstick yang harganya terjangkau dan yang pasti nih bagus, aku pun sangat rekomend sekali produknya Mas Willow. Ini aku gak di endorse ya sama Mas Willow, kalau Mas Willow mau endorse juga alhamdulillah. Aku akan bakalan pengen nyobain warna-warna lain dari Mas Willow dan mau cobain juga lipstick-lipsticknya Mas Willow. Dan segitu dulu review dari aku mengenai produknya Mas Willow. Nah, Mas Willow ini punya Natasha Wilona ya. Ini sangat bagus banget. Aku 2 jempol buat Mas Willow. Sangat suka dan bikin wajah aku itu kelihatan lebih fresh. Nah, aku juga pakai kuteknya dari Mas Willow juga. Nih. Bagus banget. Oke, segitu dulu review dari aku mengenai produknya Mas Willow. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and share video aku jika kalian suka. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih. Jangan lupa kalau itu follow Instagram aku, Amelia Prasetyadi. Terima kasih banyak. Jangan pernah bosan ya menonton channel YouTube aku. Perhatian, video ini dibuat sebagai hiburan di kala senggang dengan maksud untuk memberikan informasi, motivasi, serta menginspirasi Anda. Tiada maksud untuk menjelekkan apalagi menghina. Mohon maaf bila di video ini masih banyak kekurangan karena video ini dibuat dengan segala keterbatasan. Namun, tidak membuat kami berhenti berkreasi dan berinovasi. Jangan begadang bila tiada artinya. Lebih baik berdagang agar tiada hutang. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui.